Alright guys, ini adalah hari ketiga. Hari ini gue gak lanjut water fast. Gue break water fast gue tadi pagi karena gue udah merasa gak kuat, dan gue pengen latihan yang pol-polan. Soalnya tadi juga pas gue nimbang pagi itu berat gue kayak nyangkut di 94. So kayaknya udah saatnya break dulu, baru lanjutin water fast besok. Jadinya hari ini gue konsumsi 2000 sampai 2500 kalorian, dan pastinya dimulai dengan nyantai dulu. Waktu gue batalin puasanya itu setelah sekitar 60 jam gak makan, gue mulai dengan semangka yang santai-santai dulu, baru kayak makan normal kemudian ya. 1 jam setelah makan semangka baru makan normal, dan hari ini gue makan di 2500. And kita lihat aja perbedaan dari performance, apakah bakal pol-polan gue latihan hari ini. Karena hari ini sebenarnya latihannya simple banget. Turns out, minggu ini adalah deload week programmingnya dari head coach gue. So, makanya dari kemarin kok gue agak mikir kok ini santai-santai banget workout kan. Hari ini cuma ada superset pull-up sama dips. Gue akan mencoba weighted dips, 5 set dua-duanya. Habis itu kita masuk ke conditioningnya. Alright, let's go ahead and do some pull-ups. Oke, langsung aja kita mulai set pertama dari superset pull-up sama dips. Pull-ups, body weight dulu. Cuma dapet 7 cuy, sucks banget nih. Dips, ronde pertama. Dapet 10 cuy. Berat juga lumayan. Oke. Set kedua, kita coba pull up-nya weighted. 10 kilo dulu. Empat setengah. Oke, buat tipsnya ngeberatinnya agak bingung soalnya ngatung kalau pakai chain gitu. Jadinya kita pakai body weighted vest. Ini berapa ya? 10 kilo kayaknya. Set ketiga, kita coba 12 kilo. Oke, stop di 12 deh. Movement-nya udah gak quality cuy. Metcon atau crossfit hari ini ternyata cukup chill, cukup santai. Gerakannya cuma ada kettlebell swing sama strict press dan calorie machine, distance sih. Jadi hari ini gue bakal pakai kettlebell yang itu 32 kilo kettlebellnya, dan untuk shoulder pressnya, strict pressnya gue pakai 22,5, 2 biji kanan kiri. Dan untuk machine-nya gue bakal pakai assault bike lagi, karena ini barang paling jahat, paling cepat bakar kalori. So, workout-nya 24 kettlebell swings, 32 kilo, 12 strict press, 22,5, 250 meter assault bike. Habis itu 12 kettlebell swings, 32 kilo, strict press lagi, 22,5, 6 repetisi. Ini terlalu easy deh, emang kayaknya lagi back off week nih, emang lagi recovery week ya, lagi rest week. But anyways, pas sih, gue juga lagi sakit. Anyways, let's get going. More.
Yes.